Dua unit motor gede jenis Harley Davidson ditangkap petugas Satlantas Polrestabes Medan. Pengendara Moge kedapatan tidak membawa surat-surat kendaraan saat konvoi di Kota Medan. Petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan menahan dua sepeda motor gede Moge jenis Harley Davidson di Mapolrestabes Medan. Berawal dari kecurigaan polisi pada konvoi Moge yang melintas di persimpangan Jalan Jati Kota Medan. Kedua Moge hanya memasang satu buah plat nomor polisi. Saat diperiksa, kedua pengendara tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan yang sah. Kebetulan kan kita plat B, kemudian kita cek ke Jakarta. Setelah itu kita lihat, baru kita lakukan penyambangan, kemudian kita tanyakan dokumen. Pada saat kita menanyakan dokumen, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan, ya, bukan berarti tidak ada. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kepemilikan dua motor gede tersebut. Kendaraan akan dikembalikan jika pemilik dapat menunjukkan surat kendaraan yang sah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan.